3, 4, 5, 6, 7. Lepas aku mampu korek ke Dayang Senang yang bujang ano Juliana kemongong kuntung di air terjun lu cukup nah balet sampai-sampai nama yang dari Pontianak yang nyerontak nak ngunjung ke mulu air cukup memang sungai mam tuh daku pada pantai bola nange rusak nase nange karena hujan jauh sudah mata malah menang anu sunun lawatnya ke mana saya tahu tuh daku boleh tahu tuannya kalian pesan baik aku dari rumah tuh dia Yesus selamat baik jalan panci lurus dia dengan kecahaya hujan jauh lah lihat anak makan jauh tuh daku pada sampai koru jadinya pergi dengan ale duduk dengan pangku pergi dengan gade aku madah hotnya lawatnya lebih gusap ngagam caru aja sudah tidak tahu kome kemuang kome kemuang cici mama parak ngarat benang aku kate kut kaju liti pun kori pun suruh habut berengkek ke ilik badura gugu di kate kut kaku ajar mau kamu tak terbang. Air terjunnya ini kalau boleh dibilang alamatnya alamat mana ya? Ini Dusun Pelaubak. Dusun Pelaubak. Dusun Pelaubak ya. Kedesaan Sebabas. Kedesaan Sebabas ya. Kecamatan Nangamahap. Sekadau. Kalau dari titik sini pergi ke air terjun masih bisa pakai kendaraan roda dua ya. Roda dua. Itu kisaran setengah jam. Enggak kalau pakai roda dua dari kampung nih guys, anu sampai 15 menit lah. Oh, 15 menit sampai di kita simpan motor. Dari itu kurang lebih 1 jam gitulah. Habis kita dari titik simpan motor, kita lanjut ke air terjun jalan kaki. Jalan kaki. 1 jam lagi ya. Jadi air terjunnya itu ada tingkat-tingkat. Tingkat satu macam rumah begini dinding batu juga yang tingkat tuh diukur mereka dulunya tuh 45 meter tingkat yang jatuhnya air yang terjun ya sejati air terjun itu yang tingkat pertama atau tingkat yang pertama yang kedua sih nggak seberapa tingkat yang pertama kisaran 40 meter Maka mereka kan naiknya itu dari tebing itu dari susur batu-batu Thank you.
jalan dari Thank you.